Oke, teman-teman, sekarang saya akan memberikan tutorial cara membuat alat mengecek kerusakan lampu atau mata LED ya. Nah, ini bagaimana kita membuat alatnya supaya mengetahui bahwa lampu LED ini hidup atau tidak atau rusak. Ya, simak tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, jangan lupa like atau subscribe. Untuk membuat alat mengecek lampu LED, saya gunakan charger HP ya kawan. Nah, kalau yang punya charger HP, bisa kita manfaatkan untuk mengecek kerusakan dari lampu atau mata LED LED ini. Oke, simak tutorialnya langsung saja. Oke kawan, kita kan di sini kan ada sambungan kabelnya. Kita cari yang bekas ya. Nah, ini. Setelah itu kemudian kita potong ya ini kabelnya. Seperti ini, kemudian kita cari kabelnya seperti ini ya. Nah, di sini akan kelihatan kabelnya, dua kabel ini kawan. Nah, kemudian kita gunting ya. Selanjutnya untuk mengetahui arah min dan plusnya, bagaimana kita mengetahui arah min dan plus dari charger HP ini. Selanjutnya kita masukkan ya kawan, seperti ini. Nah, ini. Kemudian kita ambil colokan listrik ya. Ya, di sini jangan sampai tersambung. Ini ya. Oke, selanjutnya saya gunakan multimeter ya untuk mengetahui arah min dan plusnya. Di sini yang warna merah ini berarti plus, ini min. Oke, kita ukur dahulu di sini, bila bergerak berarti tandanya benar. Nah, di sini menandakan bahwa min plusnya benar. Saya kasih 50 dc ya agar kita bisa melihatnya. Ini kawan, ini berarti tandanya warna merah ini dari charger ini adalah plus dan ini adalah min. Jadi untuk merangkainya kita cabut dahulu, kemudian saya gunakan paku ya, paku kecil seperti ini, kita lilitkan saja dengan kencang. Ya. Satunya juga sama ya, seperti ini. Kita lilitkan pakunya. Setelah ini selesai, mari kita coba ya. Kita colokkan ke listrik. Nah, ini. Kemudian kita coba ke LED. Di sini LED itu sudah ada tandanya antara min dan plus. Di sini untuk mengetahui bahwa yang merah ini, kabel merah merupakan tanda yang plus. Dan yang biru ini merupakan tanda yang minus. Selanjutnya saya coba ya. Nah, ini min, ini plus. Nah, kawan. Saya coba. Ini. Kalau ini tidak hidup berarti tandanya lampu LED-nya sudah rusak atau sudah tidak berfungsi lagi. Kita coba satu-satu di mana mengetahui. Oke kawan, itu cara untuk membuat alat mengecek kerusakan mata LED dengan sederhana dengan menggunakan
charger HP ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like atau subscribe. Tunggu video selanjutnya yang bermanfaat. Oke, terima kasih.